Lumayan ya, terus alhamdulillah ya Allah, strike kawan. Ini labi-labi atau ikan apa ini ya, kok berat banget kan kok. Alhamdulillah kawan. Ditarik terus nih kawan kok. Alhamdulillah, kilauan. Ini labi-labi atau karena kemarin ada infonya sih orang sini dapat labi-labi kawan. Alhamdulillah kawan, dapat strike-nya. Alhamdulillah, akhirnya yang tunggu 15 menit kan aku pun saya nunggu. Ikan akhirnya dapat ikan otak-otak besar kan aku. Besar sekali ikan otak-otaknya. Besar nih kawan. Otak-otaknya kawan. Makan sini bu, nasi pecel. Makan sini. Iya. Lauknya apa? Lauknya telur dadar. Telur dadar. Iya. Sama bungkusnya nasi pecel juga ya bu. Lauknya? Sama, lauk ini. Iya. Minumnya es teh ya bu ya. Iya. Kita duduk sini aja ya kawanku ya. Kita ini ya trip ya ke coba explore ke Muara Bangkep ya, katanya sih spotnya bagus-bagus sih di sana itu. Nah ini kawanku masih pecelnya ya, banyak banget nih kawan, enak betul nih kawanku. Ini telur ya, ada mie juga, ada cambah ya, sama sayuran. Langsung dikasih bumbu pecel sebanyak gini kawanku. Oke kawanku, saya mau sarapan pagi dulu ya. Nanti kita bakalan ke Pelabuhan Sungai Mariam, terus lanjut ke Muara Badak ya. Selamat makan semuanya. Thank you.
kurang tahu ya ikan di sini bakal makan apa enggak kalau udah kondisi air surut begini ya kawan. Tapi gak apa-apa, kita bakalan coba aja. Namanya orang berusaha itu pasti harus bercoba dulu kawan. Kita akan ngambil ini dulu ya, alat pancing saya beserta ini kawanku. Kita lepas dulu ini sama umpan sosis ya. Ini kita masih pagi-pagi ya. Yang ini juga ini warna merah. Terus sosisnya ini. Saya pakai umpan sosis ya. Umpan sosis. Katanya sih kalau mau mancing ya supaya kita bakalan terbanyak kawan. Ini kita harus makan dulu umpannya ya. Tapi kecuali pelet loh ya. Kalau pelet gak boleh kawan. Ini ya, potong dulu ya. Nah ini umpan sosis ini. Kita gunting dulu kawan. Kan kita kepotong ya, kita incipi dulu kawan supaya kita bakalan strike terus kawanku. Tapi kurang kopi ya saya ya, apakah kita bakalan strike ikan kakap ya kan sesuai target kita. Kalaupun dikasih ikan patin boleh, ikan otak-otak boleh, ikan lele pun boleh. Nah, kita makan dulu ya pan sosisnya segini kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kawan. Langsung kita ini ya, eksekusi nih. Terus kita tutup ya. Oke. Kunci motor udah di saku jaket. Nah, kita tutup. Ini nih. Nah, kita pasang ukuran segini ya kawan kalian. Ini kita taruh sini. Oke. Kita masuk ya. Nah, kita pasangkan lagi kawan tuh di sini ya. Pasangnya ini kangkung sosis ya, kita masukin ke sini. Nah dia gak bakalan tahu padahal umpan ininya ada kailnya ya. Oke, kita taruh ke saku ya, kita langsung lanjut lempar kangkung ke sana. Bismillah, semoga ada hasilnya kangkung. Lagi air surut nih ya, bahaya juga. Bismillah. Surutnya pokok kita lihat tangganya dari jauh itu udah kelihatan kan kok air lagi surut ya. Kita lempar ke sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lakukan hasilnya ya kawanku ya. Kita sudah lempar ke sana kawan, semoga masih ada diberikan rezeki kawanku. Kita itu ikan lele patin ya kan, ikan otek-otek ataupun ikan kakapnya makan ya kan. Nah, oke, bismillah, semoga ada hasilnya kawanku. Kita tergelam sih di sana itu. Arusnya nggak kenceng ya ini ya, arusnya ya. Dan saya kan langsung dirembet ke sana itu kan. Arusnya itu. Tapi ini nggak ada arus sih, loh. Cuman langsung tenggelam ke bawah ya. Kita tunggu dulu aja lah, nanti bakalan strike it nih kawanku. Kita mau duduk dulu lah ya, menikmati suasana pagi kita kali ini.
Dan sekarang jam 7.27 ya kawanku ya, di jam saya. Bismillah, semoga dapat sterk ikan ya. Wih, itu ada ikan apa, kacang-kacang itu, masih kecil-kecil ya. Kelihatan gak kawan itu, yang lagi renang ya kan. Ikan ada tiga itu, ikan kacang-kacang atau ikan cucut ya namanya ya. Oke kawanku, kita coba tarik ya, karena dari tadi ada yang makan sih, tapi ikan yang makan itu ikan-ikan kecil semua ya, bukan yang ikan-ikan size besar itu. Di kerikit-kerikit itu sama ikan kacang-kacang ya kayaknya ya. Coba kita tarik dulu ya. Nah itu banyak sekali kawan di bawah itu ya, ikan kacang-kacang itu sama yang ikan apa, bentol-bentol titik hitam itu kawan, nggak tahu itu jenis ikan apa itu ya. Coba kita angkat dulu. Oh kan habis kawanku, umpannya habis kawan nih, kalau nggak kelihatan ya nih, umpannya habis. Kita kayaknya harus masa umpannya lagi nih, dimakan ikan kecil-kecil lagi ya. Seperti inilah lika-liku seorang pemancing, kita harus sabar ya kawanku ya. Kita ngerakit dulu kawanku umpan sosisnya ya, kita ambil kita pasangkan kawanku. Oke ya, sudah. Terus ini kita kasih banyak supaya kita bakalan dapat strike ikan predator lah ya. Ini oke, sudah saya pasang. Bismillah, semoga hasilnya terbaik kawanku untuk hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga ada hasilnya kawanku. Jangan dimakan ikan kecil-kecil lah. Nah itu tuh pelakunya, itu ikan kacang-kacang itu, sama ikan apa yang titik-titik hitam itu, nggak tahu itu jenis ikan apa itu kawan. Oke, saya lempar kembali. Doakan hari ini masih dapat cintanya kawanku ya. Bismillah ya Allah, semoga dapat hasilnya kawanku, dapat strike ikan ya. Bismillah. Ini harusnya gak kencang kan aku. Lihat aja ini senar gak langsung ke bawah ke sana, langsung tenggelam dia. Mungkin karena ya air surut tersurut juga ya kayaknya ya. Oke, kita bakalan nunggu kawanku. Bismillah. Alhamdulillah kawanku, kita strike kawanku. Kita dapat strike, alhamdulillah. Dapat strike kenapa ini? Enak-enak apa-apaan ya. Terus alhamdulillah ya Allah, strike kawan. Ini labi-labi atau ikan apa ini ya? Kok berat banget kawanku. Alhamdulillah kawan. Ditarik terus nih kawanku. Alhamdulillah, dilawan. Ini labi-labi atau? Karena kemarin ada infonya sih orang sini dapat labi-labi kawan. Alhamdulillah kawan, dapat strike. Ikan apa ini? Alhamdulillah ya Allah, akhirnya yang ditunggu-tunggu 15 menit kawanku, aku saya nunggu. Alhamdulillah. Ikan, alhamdulillah. Dapat ikan otek-otek besar kawanku. Besar sekali ikan otek-oteknya. Besar nih kawan, otek-oteknya kawanku. Waduh, sampai nembus di mulutnya ya, di sana ya. Waduh, bisa kan ini kita iniin kawanku. Sampai masuk di sana ya, greges ya. Kita operasi sini sih. Saya lupa gak bawa ini juga, apa? Kain ya. Sini gak ada kain ya kawanku. Kita bakalan pakai apa ya ini ya. Kita foto dulu lah ya, dokumentasi kawanku. Dapat
makan otak-otak besar nih kawan. Alhamdulillah rezeki yang kita tertukar kawanku. Oke kawanku, kita tadi sudah operasi ikan otak-otaknya ya kawan ya. Kita bakalan lanjut lempar ini umpan sosis ya. Ternyata masih ampuh lah kawanku. Bismillah, kita dapat strike ikan otak-otak lagi kawanku. Alhamdulillah lah ya, kita dapat ikan otak-otak babon kawanku. Bismillah. Bismillah, kita buka tuan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anzil alaina maidatan min samaa'i wa qina'adzabannar. Semoga dapat strike ikan patin ya, atau ikan otek-otek enggak apa-apa. Alhamdulillah. Kita wajibnya bersyukur ya kawanku ya. Kita masih diberikan rezeki loh kawanku ini. Dan sekarang udah jam 7.58 ya. Mau jam 8 kawanku. Pokoknya jam 9 kita geser. Kita mau perjalanan ke Muara Batak, explore spot di sana kawanku. Katanya sih di sana spotnya bagus-bagus sih kawan. Kita tunggu dulu aja nah ya. Kita duduk kembali ya kawanku ya. Oke kawanku, semakin siang ya, semakin ini banyak apa ya, kapal-kapal melintas lah ya. Ini udah ganti umpan ya, tapi masih tetap apa, masih belum strike sih kawan. Ini umpan saya, apa, senar saya ya. Nih goyang terus nih kawan. Loh kan, gelombang terus ya kan. Kondisinya kalau udah gelombang ketatap nih kawan tuh, bisinya ke sini ya. Nah, ini kayaknya kita harus geser aja ya, karena udah jam-jam produktif sini sih. Tapi saya strike ikannya itu dalam kondisi ini kawan, apa, dalam kondisi sunyi sepi tadi ya kan. Jadi ini sudah mulai banyak-banyak perahu nelayan yang lewat, jadi ikan lari semua ya kan. Ikan karena kalau sambar itu dalam kondisi sepi dan sunyi gitulah, dan akhirnya ikan itu kumpul seperti itu. Coba kita ambil dulu lah ya untuk senarnya kita ya. Mau saya gulung aja kawanku. Oke kawanku, kita coba tarik dulu lah ya si umpan saya nih. Gak ada getakan sama sekali lagi, soalnya ikannya pada lari semua kawanku. Semakin jam semakin ini ya, semakin apa, ikannya pada lari semua kawanku. Cari tempat yang lebih aman lah kalau menurut dia. Ini gak tahu ini umpannya saya masih ada atau enggak ya. Udah 30 menit saya nunggu kawanku, udah jam 9 juga ya. Kita kayaknya harus geser ke explore ke Muara Batak lah katanya sih. Oh sisa satu kawanku umpan sosisnya kawan. Oke lah kalau itu sisa satu ya, dan ini udah mau hampir lepas sih. Saya lemparkan buat kan otek-otek makan lah. Oke kawanku, mungkin itu aja dari mancing saya ya, kurang lebihnya mohon maaf. See you next time, see you, goodbye kawanku semuanya. Dan kita masih diberikan rezeki ya, cuman dapat strike ikan satu. Ini ada perahu juga ya yang lewat ya. Sekarang jam-jam produktif sih ini. Sekarang udah jam 9. Tuh ada speedboat lagi ya kan. Ada speedboat kawanku. Tuh lihat tuh, ikannya pada lari semua nih kak Jenny. Oke, saya tak mau balik dulu ya kawanku ya. Dan sekarang kondisi airnya udah warna coklat ya, kehitaman lah, kayak keruh lah. Tadi saya pagi sampai sini jam 7-an lah ya, itu masih bersih sih kawanku kalau saya lihat, karena kan masih belum gerak semuanya kapalnya. Oke kawan, mungkin itu aja sih dari saya sih. Saya mau explore turu ke Muara Batak.